Are. Oke bro, kita lanjut lagi main Blocks Fruitnya ya. Udah lama sekali gue gak main Blocks Fruit ya. Oke, jadi sebelum itu gue ini pengen terima kasih dulu untuk friendlist gue, Rick ya. Karena izinin gue main di server privatnya dia ya. Jadi nih, leaderboard. Nah, ini gak ada siapa-siapa ya. Benar-benar damai ya. Gak ada yang rusuh jadinya. Oke, jadi di sini gue udah make buah Venom. Seinget gue terakhir gue video teh buah Buddha ya, masih make buah Buddha ya kalau nggak salah ya. Terakhir gue bikin video gue masih make buah Buddha kalau nggak salah. Nah di sini gue udah make Venom ya. Nah udah gue mastery 300 juga, 335 no, 335. Lalu gue bisa dapat Venom itu hasil waktu itu kan gue gacha ya, dapatnya Soul. Dan itu gue coba thread-thread gitu, orang-orang gue nyari-nyari thread gitu dan dapat Venom gitulah adik-adik, berhasil gitu thread sama Venom. Gue juga nggak tahu entah kenapa orangnya mau aja gitu sama Soul, entahlah, gue nggak ngerti. Kadang orang-orang mungkin dia lagi pengen Soul atau gimana, soalnya gue udah sering ketolak gitu ini Soul gue di thread. Rata-rata sini Soulnya sama Shadow baru gue mau gitu anjir. Enak aja sama Venom gitu anjir. Bangke. Tapi akhirnya ada yang mau lah sama Venom tuh. Ya gitulah ya intinya. Dan ya kita lihat skill-skillnya ya, buat yang kalian belum tahu. Nah ini skill ini ya, Poison Dagger, skill Z-nya ya, Poison Dagger. Nah tembakan bertubi-tubi ini kalau ditekan ya, kalau ditekan Poison Dagger. Oh ya, stat gue begini ya. Stat gue tuh bapuk banget bro. Gue fokus ke Blocks Fruit, bodo amat yang lain-lain gitu loh. Stat gue bapuk banget. Jadi kalau gue diserang sama orang lain, gue langsung mati. Itu kalau gue gak pakai ini ya, instik. Ini. Itu gue langsung mati cuy. Serius. Kena sekali skill ya. Udah mati gue anjir. Sekali atau dua kali skill, mati. Gue mending soy anjay. Oke, ini lagi Poison Dagger. Nah, segitu ya. Dan itu keluarin racun-racun. Nah, anjir. Aduh, lawan NPC aja begini anjir, langsung sekarat gua. Dan ini skill X-nya ya. Duar, racun juga. Weh, ngapain kan gua terbang nih anjir. Kena serangan musuh, anjay. Gila, lawan Croco aja begitu tuh. Benar-benar ampas stat gua, cowok. Gua benar-benar fokus ininya. Blok sulit. Goblok banget anjir. Gua gak bisa reset lagi. Gue gak ada resetan ya. Iya gue gak ada ini cowok. Reset stat aja. Jadi ya udahlah. Lalu nih Toxic Fog ya. Nah ini kalau belum berubah begini nih. Dia areanya cukup jauh sih. Woi. Gak juga nih, gue kira jauh banget. Woi. Bangki woi. Lawan Croco doang anjing. Dan ini dia skill terbangnya ya. Level mastery 50 ya. Dia juga nge-damage by the way. Nge-damage dia. Ada racun-racunnya. Tapi kadang teh kadang kena kadang kagak gitu racunnya. Nih ya. Gua coba. Tuh enggak kena gitu. Nah, baru kena gitu kayak gitulah pokoknya. Kadang kena kadang kagak gitu. Sakit loh by the way. Jadi gue enjoy banget pakai Venom ya. Soalnya gue waktu awal-awal gue user, bukan user sih, gue pakai magma aja gitu. Pakai magma gue juga gitu-gitu doang modelannya. Ke bawah tanah jadi lava, udah gitu doang ini gue pakai magma. Jadi gampang buat lawan Croco-Croco gitu loh. Oke, lalu di saat gue berubah, nah jadi naga gini. Ini serius rada susah sih ngendalinnya. Main di HP ya. Nah begini dia Poison Daggernya, kita lihat begini. Sabar zoomot dulu. Tembak dia. Nah tembak gitu. Lalu skill ininya. Nah luar. Woi. Di saat kita loncat ada gini ya. Luar. Nah efek racunnya ya. Sampai muncrat-muncrat guys ya. Sampai ngecrot-ngecrot gitu loh adik-adik. Lagi-lagi nih skill ini ya. Skill X-nya ya. Duar. Ini skill Z-nya jauh gak nih? Segitu tuh jauhnya ya. Maksimal ya.
Kalau sama X-nya jauhan mana nih? Oke. Kayaknya nggak terlalu jauh juga sih. Nih ya, lagi. Oh, mentok segitu. Oh, X-nya lebih jauh ya. X-nya lebih jauh ya. No. X-nya lebih jauh dikit sih. Dan ininya skill C-nya. Nah, ini gila sih skill C-nya sih. Ini buat PvP gila banget, cok, sumpah. Guanya juga nggak kelihatan, gua mesti pakai ini nih biar kelihatan gitu kalau lagi skill C gitu loh. Dan ini jadi naganya ya. Jadi naga tuh, naga bonar. Ini bisa ngedamage gak sih? Weh, sabar, sabar, sabar. Oh, meledaknya kena damage sih. Bisa ke damage, ntar lu. Tapi saat ininya kayak apa, Serpent Ward yang biasa nih. Ngeluarin, apa namanya, gas-gas yang damage gitu. Nah kan, kalau yang biasa kan ngedamage tuh. Ye. Yeah. Kalau ini belum, masih penuh dulu cuy. Masih penuh dulu. Oh ya, kita lawan bos aja yuk. Lawan bos aja deh. Lawan bos, lawan bos. Mana lu bos? Sini lu bos. Eh. Sini kau bos, bos. Oh ya, sekarang ada event ini cuy. Event tengkorak-tengkorak gitu. Tengkorak-tengkorak. Gua gak tahu suku yang terbaik di sini. Suku ras terbaik di sini apa ya? Gua ras gua hiu cok. Mana bos anjay? Nggak ada nih. Wah, nggak ada anjay. Gue kira ada. Kayaknya udah ada yang lawan ya. Udahlah. Ya udah. Kita balik ke sono lagi. Gue nggak ada buah. Ini siapa namanya? Yang buah detektor gitu ya. Gue nggak ada robak anjay. Kocak. Nggak ada robux tuh. Robux tuh. Dua renmek. Eh bos, ini bos. Weh, salah skill bro. Ih, sumpah. Sumpah dah. Nah, ini dia sudah penuh ya. Langsung gue coba. Apakah dia ngedamage ya ininya? Naga-naga bonar ininya nih. Nah. Kok gak damage ya? Apa gak kena ya? Kadang gak kena, ntar lo. Kagak damage, cok. Nah, yang meledaknya baru damage. Duar. Waduh, gak ada yang kena cok racunnya. Duar. Aduh, muncrat-muncratannya gak ada yang kena adik-adik. Lagi-lagi, nih kita ini aja. Tuh ke bawah. Duar. Oke. Kita langsung terbang ke tempat bos aja ya. Yang di lava and ice, semoga masih ada sih bosnya sih. Anjay. Wih, sebentar amat bos. Sebentar banget anjir ininya. Serpent Ward-nya. Nggak terlalu lama ya. Jarak terbangnya. Nih ya. Nah, tuh sebentar banget kan. Gua berubah dulu deh. Nih ya, kalau ini. Ini lebih lama nih kalau yang biasa. Kalau yang nggak berubah ya, kita lebih lama by the way terbangnya. Tapi berhenti juga, nggak bisa terus-terusan terbangnya cuy. Dia berhenti juga ntar kayak tadi, meledak gitu. Buat apa ya terbangnya terus-terusan gitu ya, nggak berhenti ya? Gua nggak tahu sih. Gua belum coba banyak buah di Blox Fruit. Kalau di King Legacy tuh baru gua coba banyak buah tuh. Di King Legacy, soalnya dia gampang dapetin buahnya anjir. Dia kodenya teh kode dapet gem gitu, jadi bisa gacha tuan. Dia lebih lama cuy dari yang transformasinya ya. Nah, gue pengen lawan itu tuh. Lawan bos yang dilawan Bang Winda gitu loh. Ayo kita lawan ya. Kita sekarang lawan. Sekarang lawan. Oh ya, sebelumnya di apa, buah dragon lagi ada stok anjay. Gue kagak ada uang. Gue cuma segitu duit gue. Anjir. Lah kagak ada kocak. Ya elah, ada yang lawan dong. Bos di mana lagi? Gue gak tahu letak-letak bos. Gue lawan kroco-kroco mulu anjir. Kerjaan gue lawan-lawan kroco. Ada gak sih sini?
yang kagak ada bos ya. Tahu lah. Kalau nggak salah ada chest di sini. Kalau chestnya hitam itu dia. Lah. Nah itu dia. Woi 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 woi. Woi sabar sabar sabar. Nah itu dia monster-monster ya. Evil Wright ya. Itu event. Woi 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 woi. Lawan. Woi. Sabar bos bos bos. Ah apa sih kencet skill kocak. Nah oke okay, gue dapet XP. Aduh XP dua kali nih. Tapi gue lagi gini. Ada lagi gak sih tadi monsternya? Gak ada ya? Ya udah gak ada. Oke kalau gitu gue bakal gacha ya. Gacha deh untuk terakhir ya. Gacha bonesnya ini. Bones, bones, bones. Gue biasa gachanya gacha bones. Sudahlah. Mas gue gacha ras lagi. Gue gak tahu ras terbaik. Ya masih 4-4 bones kocak. Ya elah. Ayo ada item. Ya gak ada chest item bro. Ya gak ada chest item ya udahlah. Gue gacha ini aja buah lah. Ayo dong hoki lagi dong ya. Gue masa sekali doang dapat buah mythical anjay. Tolonglah. Anjir 200 ribu cowok mahal banget ya. Ya random fruit. Ya Allah. Lu bercanda bro. Dapetnya spin anjir. Gila buah terhebat di dunia. Drop anjing. Kocak. Kocak kocak. Tuh buah spin anjing. Gue di saat pertama kali dapat buah mythical disangka yang make ini anjing script apaan gue kagak ngerti anjing script cok. Itu aja pertama kali gue dapat buah mythical gimana setelah lama main itu pertama kali anjing. Disangka make script anjay anjay. Kocak banget gimana gue make script gue kagak ngerti tuh script apaan. Ambil kocak gaming. Nah, oke kita cek di bawah apakah chest hitam. Chest hitam. Oke, ini dia. Nice, 2900.